Fire Jump. Selama sepekan libur lebaran tahun 2014 ini, beberapa destinasi wisata di Bogor menjadi serbuan-ribuan pengunjung. Salah satunya adalah The Jungle Waterpark yang berlokasi di area Bogor Nirwana Residen Kota Bogor, Jawa Barat. Wahana air yang telah mendapatkan penghargaan top brand 5 kali berturut-turut sejak tahun 2010 ini, telah menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari mancanegara. Destinasi wisata yang berada di selatan Kota Bogor ini berada di kaki Gunung Salak, sehingga mampu memberikan sentuhan tersendiri bagi para pengunjung. Berbagai jenis wahana air yang ada di Jungle Waterpark sangat berbeda dengan wahana air di beberapa destinasi lainnya. Lantaran di lokasi wisata yang satu ini didesain sesuai dengan kondisi lingkungan yang berbeda di lokasi bernuansa pegunungan. Keceriaan ribuan pengunjung tergambar saat mereka bersama menikmati berbagai jenis wahana yang tersedia. Air yang mengalir jernih di setiap titik wahana membuat para pengunjung seolah berada di alam sesungguhnya. Mungkin ini karena yang terlepas wahananya sudah tambah, ada yang baru. Ya, sekalian mengisi liburan anak-anak. Akhirnya, yang mudah ya, dan siapa gitu. Kita keluarga gitu, jadi sudah tidak. Di lokasi ini selain dapat menikmati berbagai wahana yang ada, para pengunjung juga dihibur oleh penampilan para musisi lokal dan berbagai atraksi kesenian di panggung utama. Sehingga keberadaannya menambah keceriaan para keluarga saat berwisata. Dari Bogor, Jawa Barat, Herman Pilar TV melaporkan.